Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel. Aku Fanny, property consultant dari Berdikari Property. Hari ini aku lagi ada di rumah brand new house dan ready di Alam Sutra, dan rumah ini sangat worth it karena dengan luasan seperti ini, model seperti ini di developer lain, rumah baru itu udah pasaran sekitar 4 M-an. Tapi rumah ini dengan 3 M kalian bisa langsung siap huni, tinggalin segera, dan rumah baru lagi. Luasnya 96, 8x12, luas bangunannya 180, 2,5 lantai. Kamar tidurnya juga banyak, ada 4+1, dan tiap kamar itu udah ada kamar mandinya. Yang paling penting lagi, lokasinya ini di Alam Sutra sangat strategis. 5 menit aja bisa sampai ke Sekolah Santa Laurencia, Kampus Binus, terus ada Universitas Bunda Mulia juga, terus ke mall juga deket, 5 menit ke Living World, dan juga 5 menit juga bisa nyampai ke Tol Jakarta. Jadi jangan lupa untuk nonton terus videonya sampai habis, aku bakal nge-spill dalam rumahnya ya. Cantik banget ya rumahnya. Ini fasadnya tuh model tropis tapi ada sentuhan minimalis juga. Kalau kalian familiar sama rumah developer di Gading Serpong, ini kurang lebih mirip banget nih. Tapi kalian bisa dapat dengan 30% jauh lebih murah dan unitnya juga udah jadi. Nah, begitu masuk ini area carportnya luas sekali. Ini sekitar 2 mobil, tapi di sininya nih masih ada sedikit tempat ya. Ini masih bisa untuk taruh satu motor, satu sepeda, itu juga masih muat banget. Untuk taman don't worry, karena di sini tuh masih ada sedikit area untuk taman, bisa kasih bunga-bunga kesukaan kalian atau seperti ini ya, ada pohon, ini juga masih tetap rindang ya. Ini ada area sedikit teras, ini bisa untuk taruh shoe rack di sini atau tempat sepatu. Untuk nongkrong duduk-duduk sekitar 2 kursi yang kecil, ini juga masih muat ya. Ini bangunan mandiri dan baru banget serah terima sekitar 2 bulan yang lalu. Sekarang Juli, berarti kurang lebih di bulan Maret atau Mei. Jadi benar-benar masih fresh banget nih brand new house. Beda banget sama rumah kanan kirinya ya. Ini benar-benar ceilingnya udah tinggi, udah cakep banget ya pokoknya. Kita masuk ke dalam yuk. Wah, plong banget ya begitu masuk. Ini pintunya motifnya wood, jadi serasi banget sama motif tropisnya. Ceilingnya juga sudah tinggi, ini 3 meter, makanya berasa rumah ini adem sekali dan pas banget hadapnya juga selatan. Nah, begitu masuk nih jendelanya udah modelnya yang besar-besar, tinggi-tinggi ya, setinggi pintunya. Makanya udaranya nih adem banget. Pencahayaan mataharinya juga oke banget, natural lightingnya. Jadi ini bisa dijadikan untuk living room di sini, bisa nonton TV di sini, bisa taruh TV juga di sini. Di sini kasih backdrop, kasih table gitu juga oke banget ya, nyaman banget nonton-nonton di sini, berkumpul sama keluarga di sini. Bisa dapat pencahayaannya oke, terus udaranya juga tetap adem. Ini aku syuting sekitar jam 11 pagi tapi masih adem banget berasanya ya. Nah, di sini ini bisa untuk area dining room. Taruh kulkas di sini juga masih bisa. Nanti supaya dining roomnya ini nggak terlalu kelihatan dari depan, bisa banget dikasih partisi ya. Yang modelnya sih terus, jadi nggak kesannya sumpek gitu. Tetap layout open-nya ini tuh masih berasa banget. Dan di belakang ini adalah area kitchen-nya. Ini udah dikasih top table-nya dan juga sink-nya ya. Nah, di atasnya top table ini juga sudah dipikirkan untuk dikasih jendela supaya kalau masak yang beraroma tinggal dibuka aja jendelanya, udaranya bisa langsung ke area backyard, dimana backyardnya juga open space. Kita lihat area backyardnya yuk. So, area backyard di belakang ini juga sebenarnya cukup luas ya, ini sekitar 3 meter panjangnya, lebarnya kurang lebih di 2,5 meteran. Dan ini sudah open space, atau bisa dibilang kayak voidnya ya, jadi udara tuh tetap bisa ngalir di sini. Ini juga tetap dapat cahaya mataharinya, makanya di sini tuh udah dikasih area nih, ada sinknya juga, ada kerannya. Ini bisa untuk taruh washing machine atau mesin cuci di sini ya.
Nah, untuk jemur-jemur baju supaya nggak ganggu pemandangan di depan, jemur baju tuh bisa banget di sini. Atau kalau kalian mau save space, tinggal pakai gantungan baju yang bisa dibuka tutup gitu ya. Jadi kalau lagi nggak jemur baju, tinggal ditutup aja. Itu juga possible banget hang gitu modelnya. Dan juga ini kalau mau dijadiin misalnya tanaman yang hanging, ini juga oke banget ya, supaya kamar-kamar itu bisa view-nya ke taman-taman ini. Atau mau dijadiin sininya pond misalnya ya, kolam ikan, itu juga bisa banget dijadiin tanaman-tanaman, juga oke banget. Sekarang kita mau lihat ke kamar samping, terus ke area kamar mandi, dan juga kita ke lantai 2. Yuk lihat terus. Nah, kamar di lantai 1 ini cocok sekali untuk orang tua atau untuk tamu ya. Ini ukurannya cukup besar juga, 3,7 x 3 meter. Ini view-nya ke backyard samping, makanya aku saranin banget ini bisa dijadiin area taman-taman ya. Dikasih yang hanging garden itu oke banget supaya kamarnya tetap ada view. Dan setiap kamar di sini sudah ada kamar mandi dalam. Jadi udah nyaman banget. Ini dia area kamar mandi dalamnya. Ini semua yang kita lihat udah include, nggak seperti rumah-rumah developer yang kanan kiri mungkin ada beberapa yang nggak include atau zonk. Nah, kalau ini semua yang kita lihat tuh udah dapet ya. Ini klosetnya dari Toto, kemudian shower juga udah dapet, terus wastafelnya itu dari American Standard. Ini motif kanan kiri tile-nya ini modelnya marble like ya, tapi ini sebenarnya granit. Nah, di sebelah kiri ini ada satu powder room. Jadi kalau ada tamu, kalau mau numpang ke kamar mandi pakai yang ini aja. Tapi powder room ini nggak ada showernya, hanya untuk buang air kecil aja khusus untuk tamu-tamu ya. Ini closet ya, juga dari Toto. Sebelum ke lantai 2, di bawah tangga ini masih ada sedikit area. Ini bisa untuk kabinet atau storage ya. Bisa dipasang lemari-lemari aja atau enggak terbuka gini juga masih oke. Kita mau naik ke lantai 2, kita bisa perhatiin ini motifnya juga udah model wood ya. Dan juga ini pegangan tangganya ini juga udah wood, makanya cocok banget serasi sama modelnya tropis modern. Dan tangga ada lighting seperti ini ya, neonnya. Jadi kesannya tuh rumahnya lebih nyaman dan lebih manis. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur, tapi sebelum masuk ke kamar-kamar masih ada space. Ini bisa untuk kumpul keluarga dulu nih. Udah ada colokannya, bisa taruh TV di sini juga. Dan di setiap lantai itu udah dipikirin selalu ada area outdoor-nya ya, seperti di sini ya. Dengan ada area outdoor, jadi tuh nggak sumpek, nggak tembok-tembok. Terus habis itu udaranya juga lebih, flow-nya tuh lebih ngalir. Ini modelnya tuh sliding, jadi bisa dibuka tutup. Dan di sini ini ada sedikit area, bisa untuk taruh sekitar 2 kursi kecil. Kalau yang smoking bisa di sini, atau menghirup udara segar juga ini bisa banget ya. Di sini dikasih pot tanaman-tanaman, terus view-nya itu ke backyard bawah. Makanya kalau backyard bawahnya ini dijadiin kolam ikan atau hanging garden, ini cocok banget pastinya. Nah, sekarang kita mau lihat ke kamar anaknya. Ini kamar anaknya juga cukup luas sebenarnya. Ini ukuran 3,7 x 2 meter. Di mana sudah ada jendelanya juga, view-nya again ke backyard bawah. Jadi tiap kamar itu tuh udah terang dan ada udara keluar masuknya. Jadi udah dipikirin baik-baik. Setiap kamar again ada kamar mandinya, dan di sini ini kamar mandinya besar sekali. Model pintunya nih yang sliding, jadi gunanya untuk safe space, nggak buka tutup. Kamar mandinya ini ukurannya itu di 3,2 x 2 meter. Dimana kita bisa lihat nih, wow, luas banget ya. Dan ada 2 pintu, jadi bisa masuk dari depan. Jadi habis berkumpul sama keluarga misalnya mau ke kamar mandi, bisa pakai kamar mandi ini. Bisa juga masuk dari kamar ini ya. Nah, tadi kan kamar mandinya ini ada 2 pintu. Satu pintunya ini dari sini nih. Jadi kalau habis nongkrong-nongkrong sama family, mau ke kamar mandi, ya udah pakai sini aja. Gak usah masuk dari si kamar anak itu. Nah, ini adalah master bedroomnya, kamar paling luas di rumah ini. Ini model pintunya yang sliding, jadi safe space banget. Ini kamarnya itu ukuran 5,7 x 3,4 meter. Besar banget ya. Bayangin bednya ada di sini, nakes kanan kiri, ini juga bisa di sini. Udah ada colokan stop kontaknya juga.
Kamarnya ini ada area balkoninya juga, view-nya ke depan. Jadi kalau pagi-pagi tinggal buka aja nih sliding door ini ya, bisa menghirup udara segar. Dan kalau mau nongkrong di sini, ini nggak gitu besar sebenarnya tempatnya. Jadi lebih cocok dijadiin untuk area tanaman lah sebenarnya di sini ya. Kamarnya ini juga udah dilengkapi dengan satu kamar mandi dalam. Sebelum masuk ke kamar mandi dalam sini, ini bisa untuk area wardrobe di sini ya. Untuk makeup room di sini juga masih oke banget. Kamar mandinya sangat unik karena kamar mandinya ini ada kaca yang besar. Jadi sekarang kalau nggak dinyalain lampunya, ini tetap seterang ini sebenarnya. Natural lightingnya tuh oke banget ya. Kamar mandinya motifnya kurang lebih sama ya sama semua kamar mandi. Klosetnya again dari Toto, wastafelnya dari American Standard, udah dapet showernya juga. Sekarang kita ke lantai paling atas, ini favorit spot aku ya, karena modelnya tuh attic room. Nah, lantai 3 ini namanya attic room, ini bisa untuk berkumpul bareng sama teman-teman, terus untuk ruangan yoga juga bisa banget, ruangan doa juga bisa, multifunction lah pokoknya ya. Yang unik ini karena ceilingnya tuh nggak gitu tinggi dan modelnya tuh serasa ini atapnya ya, jadi homey banget kesannya. Apalagi ini jendelanya sudah banyak, jadi ini kayak kita nggak pakai lampu tetap terang sekali ya. Dan jendelanya ini banyak bukaannya, jadi kalau ajak teman-teman berkumpul terus pada smoking misalnya, ini bisa dibuka ya sehingga udaranya tuh tetap bisa ngalir. Nah, yang unik dari attic room ini, itu modelnya kan kayak gini. Tapi kita nggak usah takut tampias, karena ini sudah dipikirin baik-baik, di mana di sini tuh ada sedikit area selasarnya di sebelah kanan dan kiri. Jadi kalau air hujan itu bisa langsung menuju ke area sini ya. Dan ada pembuangannya juga. Nah, kalau attic room di developer lain dan normal biasanya itu attic room hanya ya sudah ruangan ini saja. Tapi kalau di sini selain ada attic room yang luasnya cukup luas ini sebenarnya ya, 6 x 3,7 meter, di belakang tuh masih ada ruangan lagi. Di mana ini tuh ada satu pintunya juga yang bisa dibuka tutup menuju ke area outdoor. Ini bisa dijadikan untuk tempat jemuran juga. Jadi tempat jemuran tuh bisa di bawah, kalau enggak di lantai 3. Kalau misalnya kalian prefer lantai 1, itu area backyardnya buat tanaman aja atau buat kolam ikan aja, ya udah tempat jemurannya di sini aja. Ini udah ada keran air dan juga colokannya, jadi bisa untuk washing machine atau mesin cuci kalian. Dan kalau biasa kan berkeluarga minimal satu anak, minimal dua anak itu butuh ada ART ya. Kamar ART-nya di mana? Nah, kamar ART-nya tuh di sini, sudah disediakan juga ya. Ini kamarnya, sudah ada kamar mandi dalam juga. Gimana? Cantik dan nyaman banget kan rumahnya? Apalagi kalian bisa dapetin rumah ini 30% lebih murah daripada rumah barunya developer. Jadi buat kalian yang mau survei, yang lagi nyari rumah ready di Alam Sutra dengan harga terworth it, kalian wajib banget tahu rumah ini ya. Kalau kalian mau survei, hubungin aja aku di nomor bawah ini. Jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye.